Aku lagi makan bakso aci. Pedes banget gila. Hai semua. Hai hai. Angel. Baik makan. Langsung makan Nikita Slim. Tinggal satu lagi. Ini tinggal dua. Makan dulu. Aduh sayang. Sayangku di Mas Beck, besok ketemu ya. Apa kabar pilatesnya? Oh baik dong. Awang, lumuk di badan. Dari Mas Beck loh. Terimin dong. Cumi. Ketagihan loh sama cuminya. Di Mas Beck. Loh kita. Endul. Makanan siap saji. Yang praktis, yang bersih, favorit aku dan keluarga. Ada empura bek siapa tuh? Yang cumi hitam sama cumi pedas. Cumi hitam kan enggak pedas tuh. Alkana lagi di kamar. Bang, ini kita sih bisa buat cowok nggak? Bisa dong. Ini kita sih buat cowok, cewek, ibu suwi, abis melahirkan, langsung minum. Ini kita sih, oh langsung singset. Siapa itu? Nggak kenal. Anjir, pedes banget. Instagram sepi, hampat tanpa nyai. Ntar ya, kita buat onar. Wah, ondel-ondelnya kenapa dibawa naik? Aduh, jatuh. Ganti i bajunya basah. Ondel-ondel. Waduh tumpah semua deh nih. Ah, yau. Ganti di bajunya adek, kayaknya dia keringetan deh. Tangannya cuci, kakinya cuci. Aska itu anak gue. Kok nanya Aska siapa? Kayaknya pecernya di Mas Beck. Iya. Namanya Abek. Di Mas Beck. Pengennya AA. Masuk apa itu? Masuk aci, pedes banget sayang. Masuk aci itu ada yang gak pedes gak? Enggak, semua pedes. Bohong. Benar. Aku pernah cobain yang gak pedes. Masuk. Tolong ambil handphone Ami. Arkana kemarin lahir sesar ya? Iya lahir sesar. Thank you. Aku gak makan. Ah, kamu gak makan dulu ah? Buka mati Wi itu. Oh. Apa sih Ami? Aku nggak bohong, Mama Jojo aku nggak makan. Mama Jojo nggak. Udah makan.
Itu tadi apa? Sosis. Sosis udah dong. Apa ini dia bang? Udah. Iya. Iya. Dan deh. Dicium onde-ondenya. Ami cium dong. Ami ma. Ami ma. Aduh. Ami ma, ami, ami. Ami ma dong. Akunnya sebenarnya udah balik, sorry. Sebenarnya udah balik tapi enggak mau gue hidupin dulu. Ya aja. Di Mas Bek gimana? Baik, alhamdulillah. Besok syuting bareng. Pacaran sama suami siapa itu? Artis bukan yang disebut. Jangan suka fitnah. Kenapa fitnah-fitnah sih? Emang kalian ada buktinya apa? Buktinya? Pelakor apa? Saya emang pelakor. Ada sinting kali ya. Fitnah-fitnah aja, ngarang-ngarang aja. Netizen tuh kadang suka dibilang bodoh, gak mau. Gak ada bukti nyebut-nyebut gua pelakor. Kan bangke. Gak mau dia nak, gak mau nak, jangan. Mati, Telina mati. Pada suka nanya yang gak ada di gue. Mana gue tahu, emang gue orang tuanya. Apa ya? Ini lagi makan bakso, acinya bensu bakso. Pedesnya mampus. Nikita Slim diskon sampai tanggal berapa? Sampai minggu depan, buruan beli. Mumpung lagi diskon Nikita Slimnya, buruan beli. Nanti kalau udah gak diskon, back to normal lagi, harganya mahal. Gue suka di Indonesia ini, gue cuma suka dua bakso aci. Bakso aci Maigun, best. Gede-gede. Endul. Ini sekarang bakso acinya bensu bakso. Sampai otak gua meleleh. Halo Pak. Ami. Halo. Ya. 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 Halo Pak. Dia apa? Oh gitu. Ya udah enggak.
Ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Ya, makasih ya. Yuk. Abang nih ngajarinnya suka yang enggak-enggak. Kuncir deh rambutnya atau nggak pakai bat, apa kayak jepitan kayak nih, 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 sini, beli bu, sini sini dulu, beli bu, aku beli bu, mau es krim dong, beli es krim dong, dadah, ondel-ondel mau beli es krim tuh, ondel-ondel. Nikita Slim aman banget buat ibu habis melahirkan. Nanti langsung singset, tidak mengganggu susunya, air susunya tidak mengganggu. Juga bisa buat anak kecil, tapi nggak kecil-kecil aman. Kayak misalkan dia mengalami obesitas di umur 10 tahun atau di umur 13 tahun, boleh. Bisa dipakai buat cewek, buat cowok, penggemar kopi juga kalau konsumsi Nikita Slim nggak berbahaya. Nggak bikin sesak napas, nggak bikin apa-apa. Pokoknya tiap pagi kalian bakalan... lancar BAB itu udah pasti. Duh. Ya sayang. Iya. Iya. Kok ada kata seperti tadi? Ini makan lagi itu live di Instagram. Hai sayang. Halo tuh. Halo. Tanya udah makan belum? Udah. Kalau saya ngapain ini udah makan belum? Ini lagi makan. Lu tumben gak diangkat? Iya, tahu. Biasa diangkat lagi makan ya, apa juga biasanya. Biasanya sih. Ini diangkat. Mandi mau ya udah aku temenin, aku lagi live, aku lagi kangen pengen live di Instagram. Oh ya, ngapain dulu? Apa-apa, kamu ini aja, video call aja. Udah aku pesenin ya. Iya. Iya, Aska ini belajar dari mana ya? Sekarang jadi begitu. Sekarang kamu kenapa jadi kayak begitu ya? Udah, Aska. Ini kita sih mengandung kafein, kok mengandung kafein, bodoh kali. Lo baca sendiri deh itu deh ingredients-nya. Gila-gila. Teteh masih ada sup nggak teh? Supnya masih ada atau udah habis? Ada sup, masih ada sup ayam. Mau deh dipanasin pakai makaroni nggak itu? Iya. Ada sambelnya. Niki ibu apa ini? Niki boleh nggak buat ibu yang lagi promil gara-gara apa berpikir? Promil tuh apa sih? Promil itu lagi ini ya? Aduh, promil itu
ibu yang mau hamil ya. Kalau ya kalau lagi mau hamil jangan. Bisa ngasilin perut juga enggak nyai? Bisa banget Nikita Slim ini. Kalau kamu minum ini Nikita Slim ya. Ini yang dikecilin dulu adalah bagian perut karena perut itu kan paling susah tuh, apalagi perut buncit. Nah, kalau minum Nikita Slim, perutnya bakalan kempes kayak aku. Aku itu ya, jadi gini aku kasih tahu ya. Kalau anak, kalau perempuan promosiin slim-sliman, belum punya anak, itu basi, pasti bakalan slim ya. Tapi kalau yang udah punya anak 3 kayak gue, tapi badan masih bagus, perutnya gak ada rata, nah itu baru luar biasa. Jadi percayalah aku, oke? Bisa buat laki-laki gak? Bisa buat laki-laki, bisa buat bencong, bisa buat ibu-ibu, bisa buat nenek-nenek, yang penting beli, punya uang. Harus olahraga gak? Terserah, mau olahraga ke, mau enggak ke, pokoknya kecil aja badan. Aduh, alisu gigi deh, pansos, ngapain sih alisu gigi? Bisa buat gigi mundur, Eli. Di seller Malaysia ada enggak? Enggak ada. Kalau mau cepet, kamu beli aja di seller deket-deket Malaysia atau enggak beli di Shopee. Tinggal klik di bio aku, itu ada linknya. Bisa turun berapa kilo satu botol? Tergantung kamu berapa konsistennya konsumsi Nikita Slim. Ada yang satu botol udah turun 8 kilo pun ada. Ada yang satu botol turun 10 kilo ada. Itu Oma Dery, itu sekarang udah turun sekitar 18 kilo konsumsi 4 botol. Bisa bayangin? Kenapa sih kok gue gak pernah mau endorse artis atau ngasih ke artis segala macam? Gak mau, sayang duitnya. Karena gue juga udah jadi artis. Kalau mereka kan, kalau misalkan endorse-endorse orang, berarti harus dibayar. Berarti nggak real, gue nggak mau. Semua barang gue tidak ada endorse. Kalau mau endorse sih gue bisa aja, tapi that's not real for me. Jadi kalian beli dulu, kalian rasakan khasiatnya. Itu baru benar. Aman untuk jantung, aman. Gue tuh ya punya yang namanya mah akut. Tapi gue konsumsi Nikita Slim itu nggak ada masalah. Nah ini tinggal 2. Ini gue udah habis berapa botol, udah puluhan botol kayaknya. Jadi kalau gue minumnya itu sehari 4 pil. Karena gue gak mau badan gue gemuk. Ya, gue mau kecilin lagi dan gue mau bikin otot di bagian perut dan paha. Dan biar bokong gue naik. Nanti bangun tidur itu pasti langsung ke toilet, langsung pup. Dan ini bikin BAB lancar banget. Parah lancarnya, lancar banget. Mahal gak? Mahal. Kalau mau murah sekarang belinya karena lagi diskon. Nanti balik lagi dia ke harga normal. Iya gak sayang? Gue live Instagram ditontonin. Aman buat ginjal, aman banget. Yang penting kamu kalau minum Nikita Slim, kamu harus kamu harus banyak minum air putih ya. Minum air putih itu penting banget. Jadi kamu tuh jangan takut minum air putih. Banyak tuh orang-orang tuh kayak malas banget minum air putih. Padahal kalau minum air putih tuh bagus banget tuh buat buat segala macam hal ya. Supaya kalian gak tulalit. Ah banyak deh. Gue minum. Tuh. Sehari kalau gue 4 pil di pagi hari sebelum makan dan di malam hari sebelum bobo. Kalian gak akan ngerasa kelaparan tapi juga gak bikin sakit di perut atau mah kalian kambuh gak mungkin itu. Karena gue mah akut, mah gue tuh udah kacau banget. Tapi semenjak gue konsumsi Nikita Slim, produk gue sendiri tidak terjadi apapun sama mah gue. Dan gue udah cek, itu baik-baik saja. Kali ini jangan sampai bucin ya. Enggak. Enggak fokus ada pacarnya. Ya apa sih lo, Gigi? Arkana, everybody wants to see your face. Ya sini. Oh,
Nih, Arkana lagi main ondel-ondel dibeliin sama Tapa. Gak boleh. Waduh, ditium aja. Alalalala. Coba cium. Coba cium Mami. Cium Mami. Cium Mami gak mau. Ah. Udah taruh luar. Bobo dulu ondel-ondelnya biar bobo. Iya. Abang gak boleh lempar-lempar gitu ah. Taruh di luar biar ondel-ondelnya bobo. Kayak bener gak sih? Apa itu pelakor? Aku gak tahu pelakor, aku taunya pelor. Ondel-ondelnya dalamnya bau banget loh. Iya makanya. Dia semprot dulu, aduh kaki Ade kayak gembel deh. Kotor sekali. Coba ambil semprotan desinfektan dulu ya. Sini semprot dulu deh, Ade. Sini semprot dulu itu. Teteo. Sini, itu udah disemprot belum? Semprot lagi. Ini kotor banget lantainya kamar Ade. Kakinya Ade itu kotor banget tuh. Tadi main di situ di luar. Dia cium-ciumin ondel-ondelnya tuh. Dari tadi ini ngancu banget dari lap dari itu sama tadi. Apa sih? Kok lantainya Ami kotor banget sih? Bukan, enggak ada kotor banget sana kamu. Cek bio di kita slim. Wahai netizen yang nanya doang tapi enggak beli. Benar tuh. Cuma nanya terus. Beli kagak. Berbusa ini mulut. Udah pokoknya buat kamu yang mau beli semua produk aku ya, produk Nikita Mirzani itu ada Instagramnya. Kalau mau beli kamu tinggal beli di reseller kita yang sudah kita follow ya, di akun kita masing-masing, akun jualannya kita masing-masing. Atau kalau mau cepat ya, kamu tinggal beli di Tokopedia atau di Shopee. Untuk linknya kamu bisa tinggal klik aja di bio aku di Instagram. Oke, okay? Kak Sarah Wijayanto, I miss you so much, I miss you too. Salam dari Malaysia, halo Malaysia. Di Shopee apa namanya? Nikita Mirzani Beauty. Atau reseller-reseller yang lain deh, ada juga dia Shopee-nya. Mana? Udah bawa sana, udah. Bukan kotor, ini rambut ondel-ondel karena kamu di. Iya makanya keluarin ini. Udah taruh bawa. Aduh, ondel-ondel bawa masuk ke sini, ondel-ondel. Bisa nurunin berat badan tanpa olahraga nggak? Bisa. Bisa banget. Tuh, dia kok belum kurus, kata siapa dia belum kurus? Udah kurus dia, udah turun banyak banget. Oh my god. Oh my god, sayang. Nyai, skincare-nya bisa ngilangin bopeng nggak? Bisa. Diilangin muka lu juga bisa. Oh my god. Kamu tuh apa sih, sayang? Ini aku lagi live tau. Harga skincare tidak akan pernah aku turunin karena aku tidak mau. Karena skincare gue kenapa nggak pernah turun harganya? Karena gue menjual ini apa sih, begini semua penuh banget. Ini dua ini. Terjadi sana kita angkat yang ini. Halo teh. Apa? Banyak banget. Ini di sini.
sayang ini. Besok kasih saya makanan ini lagi, tapi ini Pak ambil mangkok deh, ini too much teh. Bentar, sampai ambil. So good. Abang, ini ada sup ayam mau enggak? Enak banget loh. So good, mau enggak? Ini enak. Ini aja. Enggak, jangan kerupuk terus yang kamu makan, nanti kamu bisa terbang loh. Enak, kerupuk itu enak. Semua juga enak. Tadi ada yang makan ini nggak? Sup nggak? Nggak, nggak mau. Kenapa? Siapa? Ini sayang nih, yang dibuang. Iya. Iya, diinjek-injek terus. Injek. Orang belum mau ditidurin digelar. Itu anak-anak dibawa ke sini mah ada. Teh ini bawa aja ah, sempit teh. Bawa sana bi, ya bi teh. Kita makan lagi ya, tadi habis makan bakso aci, lalu sekarang disambung lagi makan sup. Ini tuh sayur-sayuran semua isinya, tetap pakai sambal. Gue makan banyak, tetap aja berat badan gue gak akan naik karena Nikita Slim, yang ada malah makin turun. Karena gue sehari 4 kali sih minum, sehari 4 pil minumnya. Udah biarin, biarin ambil lagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih lubang. Coba bagi kerupuknya dikit. Itu kayak pizza. Masa kayak pizza? Enggak, bentuknya kayak pizza. Enggak takut gemuk karena ada Nikita Slim. Nikita Slim efek sampingnya badan kamu jadi langsing. Itu dia. Lagi nyusuin 3 bulan, boleh minum Nikita Slim? Gak boleh banget. Apalagi yang abis selesai melahirkan, boleh banget. Sangat dianjurkan malah. Parah. Sayang, makanannya udah sampai ke rumah kamu ya. Nama skincare-nya apa? Nama skincare-nya Nikita Mirzani Skincare. Kalian pada kangen ya sama aku ya, gara-gara aku gak pernah live di Instagram. Hati-hati. Nanti di luar dulu ya, saya mau semprot. Nyamuk banyak banget. Kenapa suka banyak nyamuk? Kalian itu netizen pada bodoh. Pada bego. Gampang banget.
fitnah-fitnah orang. Ada dong, rumah orang kaya pasti ada nyamuk. Ya Allah. Jangan taruh di tempat teh. Apa? Tupperware gitu. Iya. Minum. Nah, kaki adik kotor katanya. Coba lihat kamu. Nah, kaki. Adik. Apa lagi nih? Adik. Bobok online ini bobok. Ini bahasa ini kenapa bahasa baju? Sabtu minggu ini aman gak syuting ini kita kepo di Jogja? Hah? Siapa bintang tamunya? Teh? Lintang? Udah. Pedes banget. Siapa yang unfollow Dr. Oki? Enggak ada yang unfollow Dr. Oki. Udah gila-gilanya loh netizen. Pacar baru gue yang sekarang itu, dia itu musisi. Selain musisi, dia itu pengusaha. Dia juga aktor. Dia pandai untuk membuat aku tertawa dengan kelucuannya.
Inisialnya A. Dah. Cari tuh sendiri. Ah, yang kedua. Bukan laki orang. Ya, puas. Udah dijawab. Duda punya anak. Anaknya cewek. Hobinya dia memetik. Sama main suling. Itu hobi dia. Paham netizen? Jadi jangan suka kalian itu gampang banget terpengaruh sama berita-berita yang belum ada buktinya. Buktinya aja gak ada. Pacarnya inisialnya A. Iya, inisialnya A. Dia pengusaha ya. Dia seorang kuncut. Dia seorang duda. Dan dia tidak punya pasangan sama sekali. Anak, dia punya anak. Iya, punya anak. Dia juga aktor. Dia pandai sekali membuat satu cerita yang akhirnya aku terbahak-bahak olehnya. Kulitnya putih banget. Hobinya main motor. Apalagi katanya Aldi Taher. Nah, ujubillah. Masa Aldi Taher, Bi? Ayo coba tebak. Kalau kalian tahu ya, kalian aku kasih hadiah. Berupa voucher menginap di Hotel Mulia selama 3 hari 2 malam. Tuh. Beserta ya, uang jajan. Dan nanti kalau udah bisa terbang ke luar negeri, jalan-jalan bareng aku dan pasangan baru aku. Coba. Yang jelas, aku perjelas sekali lagi bahwa dia bukan suami orang. Dia single, tidak punya pasangan. Jadi yang bilang gue pelakor-pelakor digosipin, ini itu. Peh! Pen banget ditanggepin. Tingginya itu sekitar... Berapa tinggi kamu, sayang? Apa? Satu ini... Oh. Tingginya 178. Dia tuh pacar baru aku ya, yang baru ini yang aku panggil B, yang depan namanya A itu. Dia tuh senang banget yang namanya bikin lagu. Suaranya bagus kalau nyanyi. Hobinya ternyata ya, setelah diselidikin tuh ya, suka nonton film-film series. Mantan istrinya artis bukan? Bukan. Tidak terkenal. Bukan artis, tidak terkenal. Dan sekarang udah punya pacar kayaknya. Mantan istrinya. Tapi bukan artis. Karena kalau artis itu harus sering muncul di TV.
Pacar baru aku itu artis, dia seorang, dia entertainment, satu aliran sama aku, bekerja di bidang pertelevisian Indonesia. Ditanyanya itu. Aku kan lagi live sayang. Yang ditanyanya seputaran itu melulu. Aku kan jadinya gimana? Jadi harus diperjelas dulu supaya enggak tanya lagi. Jadi kalau aku live lagi enggak ditanya-tanya lagi. Umurnya sekitar 36 apa 37 gitu umurnya. 36 ya, 36 beda gesta, enggak, 37 beda 2 tahun sama aku beda gitu. Jadi kalau yang kalian tanya-tanya gitu, coba kalian cek-cek dulu. Pokoknya pacar aku sekarang itu warawiri, enggak warawiri juga sih di TV. Ada lah di TV. Kadang-kadang menilai orang itu. Berapa digit dari nama aslinya? Berapa ya? Apa dia Duda? Duda. Dia Duda, dia gak punya pasangan. Pokoknya kalian tebaklah siapa aja, terserah kalian. Nebakan enggak? Melanggar hukum. Ya kan? Siapapun jodoh gue, siapapun pasangan gue, yang jelas dia bukan punya siapa-siapa. Itu udah fix. Nanti ya kalau udah waktunya gue kasih tahu, biar kalian gak kepo terus. Udah kepo salah lagi. Dimas back. Dah, nyang.
Udah dulu ya, aku mau bercengkrama dengan my sweetheart. Okay. Sampai ketemu lagi di live Instagram berikutnya. Jangan lupa beli semua produk Nikita Mirzani. Tuh, ada Nikita Slim, ada Nikita Lip Serum, dan ada Nikita Mirzani Skincare. Semuanya bisa kamu dapetin secara gampang ya di Shopee atau di Tokopedia. Kamu tinggal klik aja di bio aku di Instagram, atau kamu bisa juga beli di reseller kita yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang asli itu yang kita follow. Kalau kita nggak follow berarti dia palsu Instagramnya, hati-hati ya. Nah, kalau kamu mau beli produk Nikita Lip Serum ini lagi diskon, jadi 199 buruan ya. Ini bagus banget, vitamin bibir paling bagus di antara vitamin-vitamin yang ada di mana-mana. Ini lagi diskon jadi 199, ini jadi diskon jadi 32 berapa gitu. Tapi kalau Nikita Mirzani Skincare enggak akan pernah diskon karena aku menjual kuantitas dan apa ya? Dan khasiat dari skincare aku yang aku jual. Kalau begitu, sampai ketemu lagi di live Instagram berikutnya. Bye-bye.